صلاة العيد أثابكم الله. Sheikh Ali Jaber dilahirkan di Madinah, Arab Saudi pada tahun 1976. Beliau merupakan anak sulung dari 12 bersaudara dan mengenyam pendidikan sebagai penceramah di kota Madinah. Keluarga Sheikh Ali Jaber. Sheikh Ali Jaber diketahui memiliki istri bernama Umi Nadia yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keduanya dikaruniai seorang putra bernama Hasan. Usia 13 tahun sudah menjadi imam masjid. Sheikh Ali Jaber sudah menjadi imam masjid sejak usia 13 tahun. Hal ini karena pada usia 10 tahun, beliau telah menghafal 30 juz Al-Quran. Di Indonesia, Sheikh Ali Jaber dikenal sejak menjadi juri program televisi Hafiz Indonesia. Dalam program tersebut, beliau bertindak untuk menilai hafalan Al-Quran dari anak-anak peserta program. Guru di Masjid Nabawi. Pendakwah yang dikenal santun dan penuh keteduhan ini merupakan guru di Masjid Nabawi. Beliau juga menjadi imam di salah satu masjid di Madinah. Resmi menjadi warga negara Indonesia. Sheikh Ali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia dengan menerima paspor Indonesia. Dia telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia sejak tahun 2011.